Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya banyak menyinggung atau juga menerangkan tentang kebahagiaan. Ya. Konsep kebahagiaan yang kiranya semua kita ingin mendapatkannya. Setiap manusia, setiap orang, siapapun dia, baik yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, anak-anak, dewasa, semua ingin hidupnya bahagia. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang dia bersusah payah pergi pagi, subuh, bahkan matahari belum terbit, belum muncul. Dan pulang di malam hari ketika matahari sudah terbenam. Dan dia hanya istirahat sebentar. Apa yang dia cari? Keluar rumah bekerja seharian. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan kewajibannya kepada Allah. Ya, dia tidak takut melanggar atau juga meninggalkan perintah Allah. Yang dia kejar tak lain tak bukan dia ingin berbahagia. Dia ingin berbahagia walaupun sadar tidak sadar dia telah mengorbankan perkara yang sejatinya mendatangkan kebahagiaan untuknya. Tidak sedikit ada orang yang dia tega atau sanggup melakukan perbuatan tercela, menghilangkan nyawa, merampas harta, atau perkara-perkara lainnya, merusak hubungan silaturahmi atau hubungan darah bahkan. Hanya karena mengejar kebahagiaan yang sifatnya semu. Dia beranggapan bahwasanya letak kebahagiaan itu di harta. Sehingga tak jarang dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ada orang yang dia ingin mendapatkan kesehatan. Karena dia merasa bahagia itu adalah sehat. Maka dia berusaha keras. Dia menjaminkan dirinya. Kalau bahasanya, dia asuransikan jiwanya. Dia asuransikan kesehatannya. Ada yang mengasuransikan matanya. Ada yang mengasuransikan bahkan kakinya. Dan lain sebagainya. Karena dia merasa bahwasanya dia khawatir itu akan hilang darinya. Sesuatu yang kiranya dia ragukan. Dia khawatirkan akan merusak kebahagiaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kali ini kita ingin menitik beratkan. Di mana sih sebenarnya kebahagiaan itu? Apa sih sebenarnya sejatinya hakikat dari kebahagiaan itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Allah berfirman dalam surah ini, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketenteraman, kedamaian dalam fi qulubil mu'min, di hati
pasti hati orang-orang yang beriman. Lalu Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, sesungguhnya hanya dengan hati yang berzikir kepada Allah lah, dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya, kebahagiaan di dalam dirinya. Ini menunjukkan kebahagiaan sejatinya bukanlah pada harta, wahai saudaraku. Kebahagiaan ternyata bukanlah hanya semata karena dia sehat. Kebahagiaan yang sejatinya adalah ketika hatinya merasa tenang, tentram, sakinah. Maka kita bisa dapatkan ada orang-orang yang mungkin zahirnya kita perhatikan. Kita lihat dia ada orang yang susah, sulit hidupnya. Makan yang dia makan pas-pasan. Hanya sekedar makan, lepas satu hari itu udah, besok dia cari lagi. Ada orang yang dia bahkan terbaring di tempat tidur. Tapi dia bisa tersenyum. Tapi dia bisa tetap menikmati hari-hari waktu-waktu. Ada orang-orang yang mungkin dipandang oleh mata kebanyakan manusia. Dia orang yang tidak memiliki status sosial atau tidak dipandang oleh manusia. Tapi dia orang yang berbahagia. Sebagaimana ada orang yang kaya, dia melihat karyawannya, satpamnya, bisa dengan santainya ketika pulang dari kerja menggandeng tangan istri dan anaknya, bercanda, bersenda gurau, menikmati hidupnya. Sedangkan dia dengan kemewahannya, dia tidak bisa melakukan, mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lalu di mana? Di mana letak kebahagiaan itu? Wahai saudara, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua, Mukmin Sa'ah, yang temanya kita angkat hakikat sebenarnya dari kebahagiaan. Hakikat sebenarnya dari kebahagiaan, kita ingin tahu sih mana sih sebetulnya letak kebahagiaan itu. Imam kita Ibnul Qayyim setidaknya membagi ada tiga tanda kebahagiaan ada pada diri seseorang. Ada tiga setidaknya tanda ciri apakah seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya atau tidak. Maka coba lihat, periksa, adakah ini dalam diri Anda? Kalau ada, alhamdulillah, Anda termasuk orang yang bahagia. Tapi kalau tidak ada, maka berusahalah untuk mendapatkannya. Berusahalah kiranya untuk bisa merasakannya. Ya, apa sih tiga tanda tersebut? Nah, di antaranya yang pertama, bersyukur ketika diberi nikmat. Ya, kita sering membahas ya. Hampir setiap pertemuan kita ada menyinggung masalah bersyukur. Apa sih urgennya, pentingnya kalimat bersyukur? Ya. Apa keutamaan atau juga pengaruh dari bersyukur dalam hidup kita? Kita sering melihat ya, ada orang yang dia ketika diberikan uang 100.000, dia memiliki kebahagiaan yang berbeda, berbeda-beda. Kita mungkin temukan beberapa orang di masyarakat, ada orang yang dikasih 100.000, dia luar biasa bahagianya, histeris dia, apa namanya, nampak luar biasa senangnya dia ketika diberikan 100.000. Ada orang yang ketika diberikan 100.000 juga sama uangnya, tapi dia biasa-biasa saja. Ya, kalau pun terima kasih biasa.
Sedangkan orang yang pertama tadi dia sampai mendoakan berkali-kali. Nah, di mana letak bedanya? Letak bedanya kebahagiaan yang dia rasakan di hati. Di hati, wahai saudara. Ketika hati kita merasa itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa di hati kita, maka akan muncul rasa syukur, rasa bahagia, rasa kepuasan. Maka kita katakan tadi berbeda-beda. Dan kebahagiaan itu ada di hati. Ketika hati kita merasa bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan, maka di situ letak kebahagiaan. Di situ letak dia akan merasa amat sangat senang. Kenapa? Dia bersyukur. Ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan perkataan yang menjadi pelajaran besar untuk kita semua, yang membuat kita tidak ada alasan untuk tidak bahagia, untuk tidak senang, untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Dengan kalimat ini, Rasulullah katakan, "Man amana fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu futu yaumi faka'annahu ad-dunya fi jajabiha." Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah katakan dalam hadis ini, "Man amana fi sirbi," barang siapa yang dia mendapatkan keamanan dalam dirinya, hidupnya, dia enggak ketakutan, dia tenang di dalam rumahnya, tenang dia untuk istri dan anak-anaknya, karena dia hidup di tempat yang nyaman, di tempat yang tidak ada terjadi kerusuhan, yang dia tidak khawatir kalau anaknya keluar rumah, kalau istrinya keluar rumah, dia enggak khawatir, tidak khawatir dengan keselamatan hidupnya, bukan di tempat yang apa namanya dari lagi berkonflik ya, lagi perang, yang dia walaupun punya rumah yang besar, punya harta yang banyak, tapi kalau dia berada di tempat konflik, tempat peperangan, hilang nikmatnya, hilang kebahagiaannya, tak berarti harta yang dia miliki. Kenapa? Dia di tempat yang enggak aman. Maka yang pertama Rasulullah katakan, "Man amana fi sirbih," orang yang aman di rumahnya, "mu'afan fi jasadih," sehat badannya, gak sakit-sakitan dia. Artinya dia bisa menikmati hidupnya. Dia punya uang, dia punya harta, dia bisa pakai. Ada orang yang dia kaya raya, dia gak bisa makan makanan yang enak. Sehingga dia harus makan makanan yang sudah ditentukan. Kalau kita ada istilah beras bulog, dia harus makan beras bulog itu. Yang rasanya hambar. Beda dengan beras atau nasi yang memang kualitasnya tinggi. Dia gak bisa makan itu. Dia harus makan sayur-sayuran. Dia harus melarang dirinya, mencegah dirinya dari memakan makanan yang lezat. Ya. Seperti daging-dagingan dan lain sebagainya. Karena ada komplikasi penyakit dalam dirinya. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya memakai AC misalnya. Atau menginjakan kakinya di marmer yang dia telah beli dengan harga yang amat sangat mahal. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Dia punya penyakit. Maka mu'afan fi jasadih penting. Walaupun dia hidup sederhana, apa adanya, tapi dia sehat tubuhnya. Sehat tubuhnya sehingga dia bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa melakukan atau juga mengambil kebahagiaan bersama keluarganya. Yang ketiga, indahu futu yaumih. Dia punya makanan untuk dia makan hari itu. Ya, dia punya makanan untuk dia makan hari itu saja. Besok dia pikir lagi untuk nyari makanannya. Maka kalau ketiga ini telah berkumpul pada diri kita, pada diri seorang muslim, maka sudah cukup. Rasulullah katakan, dia seolah-olah punya dunia dan isinya. Kenapa? Kebutuhan yang dia inginkan, yang dia perlukan untuk hidup di hari itu sudah tercukupi, sehingga tidak ada alasan dia untuk tidak bahagia. Maka sangat sederhana, wahai saudaraku. Maka ini kembali kepada hati kita. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah tadi itu tanda yang pertama, yaitu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dia miliki itu menjadi tanda yang pertama dia mendapatkan atau dia memiliki kebahagiaan. Nah tanda yang kedua adalah bersabar ketika diuji. Bersabar ketika ditimpa musibah. Kalimat kata bersyukur dan bersabar ini sangat akrab. Sering kita simak, sering kita dengarkan. Namun ini adalah perkara yang tak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu yang Allah anugerahkan kebaikan untuknya yang dia bisa. Bayangkan. Kalau tadi banyak orang yang mampu dia bersyukur ketika diberikan nikmat. Mampu, berhasil, bisa. Tapi terkadang jarang, sedikit. Orang yang dia mampu bertahan, bersabar, kuat, tegar. Dan bisa mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika hentakan yang pertama kali datang. Itulah, disitulah letak kesabaran. Ketika dia pertama kali mendengar kabar berita buruk tersebut. Baik itu kehilangan barang yang dia cintai. Atau keluarga yang dia sayangi, atau musibah yang menimpa perusahaan atau kerjaannya, kehilangan hartanya. Ketika pertama kali dia dengar, dia bisa mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi dia mampu, masih tetap bisa tersenyum. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu Akbar. Orang yang seperti ini, dia mampu bersabar. Maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan merasakan kebahagiaan. Dia memandang perkara tersebut adalah di antara bentuk kasih sayangnya Allah. Kiranya Allah ingin menghapuskan dosanya. Kiranya Allah ingin mengangkat derajatnya. Sehingga dia bukannya sedih. Malah dia berbahagia. Ini yang terjadi pada ulama-ulama kita. Ulama umat terdahulu. Bahkan mereka sedih ketika tidak datang kepada mereka ujian. Ketika tidak ada musibah yang membuat mereka harus bersabar. Mereka sedih. Mereka khawatir, takut ini adalah bagian dari istidraj. Karena mereka belum diuji dengan Allah. Karena mereka yakini bahwasanya kita akan menjadi orang yang merugi. Orang yang khasir. Orang yang gak akan bisa masuk surga hanya karena amalannya. Gak akan cukup. Sehingga mereka merasa butuh. Mereka itu diberi pelajaran, diberi ujian, diberi musibah. Yang mereka bersabar, yang pahala bersabar itu tidak ada batasnya. Ya, mereka yakini dengan hadis Rasulullah. Inna Allah Ta'ala. Idza ahabba qauman ibtalahum. Mereka yakin ini. Ya Allah ketika mencintai suatu hamba, seorang hamba, dia akan uji. Maka mereka khawatir kalau tidak datang ujian kepada mereka. Bisa jadi mereka bukan termasuk orang yang Allah cintai. Maka coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sabar. Dalam keadaan ditimpa musibah. Bisa menjadi sesuatu tanda kebahagiaan. Maka kita katakan tadi, bahagia itu di hati. Bukan di benda, bukan di barang, bukan di mewahnya. Atau dia harus kaya, tidak. Maka ada kita sering mendengar istilah, bahagia itu sederhana. Ada kalanya ada orang yang dia bahagia ketika apa? Dia melihat senyuman orang papa yang dia bantu. Ketika dia menyelipkan sedikit dari hartanya. Dia berikan 5.000, 10.000. Kemudian orang yang dia beri tadi, orang yang sulit tadi, orang yang lemah tadi, fakir miskin tadi, senyum, bahagia. Lalu dia doakan. Maka dia melihat orang itu seperti itu. Reaksi responnya, yang amat sangat bahagia tadi, terketuk hati. Dia sering memberi, membagi. Bahkan pemberian yang diberikan lebih besar daripada orang yang miskin ini tadi, fakir tadi ini, orang yang lemah tadi yang dia mungkin jumpain di pinggir jalan, ya, dia mungkin jumpai di lampu merah.
karena senangnya, bahagianya diberikan bantuan tadi. Bandingkan dengan orang yang mungkin ada di sekeliling dia, baik keluarganya atau temannya dia kasih, ya hanya sekedarnya biasa saja kebahagiaan yang atau reaksi yang mereka perlihatkan, beda dengan ini. Maka dia tersentuh. Seperti itu bahagia. Sangat sederhana. Membahagiakan orang lain, Allah masukkan kebahagiaan dalam diri. Maka ini dia rahasia sesuatu yang mungkin banyak di antara kita tidak paham. Ternyata ketika kita membahagiakan orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan pula. Bahkan bisa jadi kebahagiaan yang kita dapatkan lebih besar daripada orang yang kita bahagiakan. Kalimat terima kasih dan kalimat maaf. Dua kata-kata yang sangat simple, tapi atarnya, pengaruhnya sangat besar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun yang ketiga, yang terakhir, yang juga merupakan tanda kebahagiaan, itu adalah memohon ampun kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Ini juga orang yang bahagia. Apa namanya? Dosa itu merusak kebahagiaan. Tapi ketika dia menjadi orang khair tawabun, menjadi orang-orang yang khairul khata'at tawabun, orang yang ketika dia berdosa, dia bersegera, fafirru ilallah. Dia segera kembali kepada Allah dan memohon ampun. Karena tiap-tiap kita tidak ada yang lepas dari yang namanya berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang memohon ampun kepada Allah. Maka dikatakan, seandainya kalian semuanya tidak ada yang berdosa, artinya kalian semua orang soleh, orang baik, maka Allah akan rubah, Allah akan ganti kaum itu dengan orang yang berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Dan taubat tersebut, itu bisa membawa kebahagiaan untuknya. Kesenangan yang luar biasa. Ketika dia hijrah kembali kepada Allah, dia nikmati manisnya iman kembali kepada Allah. Dan itu adalah bagian dari kebahagiaan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kiranya Allah senantiasa menjaga kebahagiaan di hati kita. Menjadi orang yang bersyukur, bersabar, dan mudah bertaubat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.